Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga tetap terus diberikan kesehatan ya. Oke, untuk kali ini saya lagi ada di Bundaran Cibiru untuk melihat situasi lalu lintas di Cibiru di pagi hari. Ini kalau di PPKM sebelumnya, jalan yang ke Soekarno-Hatta itu ditutup ya, tapi untuk sekarang ternyata dibuka. Jadi memang untuk PPKM yang sekarang ada sedikit kelonggaran, jalan-jalan protokol tetap dibuka ya. Kalau sebelumnya jam segini tuh di sini macetnya luar biasa karena jalan yang ke Soekarno-Hatta itu ditutup. Kalau sekarang dibuka, dan meskipun tetap padat dengan kendaraan yang melintas, tapi ini adalah lalu lintasnya lancar, tapi jumlah kendaraan yang cukup banyak dan padat. Tapi ini belum seperti pada saat tidak ada kondisi seperti ini. Kalau di saat kondisi normal, ini macetnya luar biasa, dan jam segini tuh udah di sini tuh mandek ya, stuck di sini, dan yang ke Cipadung yang ke sebelah kanan itu ditutup, jadi diarahkan lurus ke Soekarno-Hatta. Bisa kita lihat ini masih ramai banget, penuh. Ini saya mau nyebrang ke bundaran juga cukup sulit. Kita coba nyebrang ya. Oke. Nah, kita lihat ini saya udah di bundaran. Dan untuk lalu lintas ini tetap dijaga oleh polisi lalu lintas yang setia selalu bertugas untuk mengawasi kelancaran lalu lintas ini ya. Nah, ini menuju ke Soekarno-Hatta, dan kalau ke kanan itu nanti ke Cipadung, Ujung Berung, Cicaheum. Ini sekitar jam 7 ya. Jam 7 kurang kayaknya. Jam 6.49. Di hari kedua pelaksanaan PPKM level 4 perpanjangan ya. Tanggal 27 Juli 2021. Cukup ramai dan padat. Ini ada rombongan pengawalan, entah pejabat mana. Oke, jalan kembali. Oke teman-teman, ini aja dulu untuk video situasi pagi hari di sekitaran Bundaran Cibiru yang cukup padat ya. Dan untuk jalannya tidak ada penyekatan atau pemblokiran di jalan protokol menuju Soekarno-Hatta. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.